Ini Azizi juga gitu. Terus gimana? Emang gini. Halo, Juli, Cepi, aku kayak di prank tau gak sih? Ngomong. Ngomong. Aku yang kayak di prank. Hi guys. Halo. 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 Banget Del. Terus kan kalau misalkan kamu kucing kayak orang sakit. Guys, kalian mau lihat gak? Sumpah aku kayak di prank. Hai guys, ada Cevio juga. Aku mau pakai lagi. Oh iya, maaf. Akhirnya show juga deh. Iya. Makan semua. Udah dikit gak ada bimu. Makan guys, makan. Kamu udah makan dong? Udah. Itu lagi aku tuh Kak Cevio. Kemarin sih. Kalau sama selamat datang di pintu teater deh. Yang ini. TBL. Mau enggak ada show hari ini? Halo. Halo. Bagi show. Mau menit. Jadi tinggal aja. Gimana? Mau dijokin enggak? Mau dibawa? Bawa aja boleh enggak? Oh, banget. Jangan dong. Matiin dulu, Pak. Kalau nggak nyampe sejam masih bisa tau kayaknya. Sorry. Dikeluarin gitu. Ya. Boleh, boleh nggak? Sumpah maaf. Tolong ya Cevio. Thank you. Guys, sama Cevio dulu ya. Dadah. Makasih. Cek, terus lihat deh ini paint-nya. Udah apa-apa deh. Ini tulisannya sih kompir, harusnya mie-nya kompir. Harusnya ya. Kayak tadi tuh kayak cuma segini ya, Cek. Kayak apa banget weh, itu bukan mie. Itu sama-sama pakai lipstick. Emang iya coba. Hah? Iya. Takut banget loh. Iya, aku belum tahu. Kita bukan Fiona dan Chris, yang asli adalah vampir. WD. Kita Cepio dan Chris yang Makan, semoga ada Tiffany. Hai, gila. Tapi mau dong, tapi ada
Kenapa hari ini sepi banget sosmed budinya? Belum apa? Bentar ya. Masuk lagi tanah kalau musuh. Jarang liat HP. Pengen teater terakhir di budi itu ya. Udah pengen ngomong-ngomong. Kamera Cici tuh bagus sih, pakai efek apa? Coba kita cari. Di sini saya sakit perut. Iya, tuh saya setuju. Bener banget loh. Walaupun cuma sakit perut sih, cuma kayak ini takut. Takut. Pengen dong datang dulu, bang. Udah ada minum obat. Udah. Ini enak, tapi emang pernah coba. Udah, saat-saat ya. Orang mau mati gak sih kayak gini? Oh, udah saat-saat ya. Nah, aku kemarin kesini gak makan dong. Cepil. Udah gini suaranya mirip ya, bener. Kalau aku gak tau kemarin makannya, ya udah deh aku gak makan. Ngeri banget aku. Bisa-bisanya saya gak makan. Ada ini lo baca dari IG kamu dong, tapi belum banyak. Mungkin kalau lingkungannya kurang heboh banget sampai ngampun. Kita nggak ngajak majelis kamu dapat. Iya, nggak usah sama kan, nggak usah sama kan. Aku tambah dewasa. Enak. Aku enggak ngadi lagi gitu. Sabar, kan kita pikir. Iya, warnanya sih. Enggak deh, Ci. Udah kok. Beneran. Ih, Adel mah enggak suka makan, guys, orangnya suka. Eh, tapi emang kemarin makanannya ini ya? Iya. Kok aku enggak tahu sih? Kamu enggak dibagi. Cinta. Enggak dapat. Ini ada Adel ya. Artis internasional Adele. Komen dong Adele-nya. Marahin sih ayo Adele. Aduh. Gue enggak suka banget sama bihun. Suka bihun. Demi apa? Enggak suka. Enggak suka Adele. Enggak suka bihun. Rasanya kayak kaca. Iya kan dibakar. Iya bakar. Warnanya putih. Nah, iya. Udah enak tau. Enggak suka. Ya mending jangan dijamur ya. Artis kecil banget lagi, sudah lihat banget. Iya makanya. Gua kemarin gua enggak sih kasih. Gua kemarin makan iya, ini dua suap gitu. Makan dulu deh. Udah guys, udah makan. Kita deh suapin di sama si WKWK. Gua enggak suka bihun. Gua enggak suka bihun. Del, aku suruh suapin kamu, Del. Boleh enggak, Bos? Boleh. Coba kami enggak? Suka. Aku enggak tahu. Nanti aku suruh. Aku harus dikit, Bro. Aku ada itu suruh. Eh, siapa tadi? Eh, enggak buang dulu. Kotor. Nah, aku balik kamar itu bukan siapa. Nah, ke sini. Terus komennya kayak aja. Dia sayang cakep udah ngapain aja hari ini? Enggak, aku aja. Ayo, gue rambut. Udah. Udah. Enak gak? Belum coba, nih mau. Enak Del. Enak Del, makan lah. Jujur Lik. Serius, enak. Ini mie nya dimakannya kayak gini. Sedih gue liatnya Ci. Liat mie nya sedih. Pakai garpu gak sih? Dipisah-pisahin gitu ya. Maaf ya gak pernah makan yang kayak gini. Gue kalau makan di abang-abang tuh mie nya udah mekar-mekar gitu loh. Enggak tahu, mungkin lupa kali.
Ade makan dulu. Udah aja pamit bentar mau ke SMP Eril, oke. Okay. Desember sih, untung Desember kok. Basic banget Aji juga. Namanya juga Kazi. Namanya juga Aji Joy. Nih, terus dia om gitu. Jangan nih. Mau apa? Kuahnya aja. Kuahnya. Ya udah. Sejujurnya udah makan belum? Makan pizza tadi. Enggak, maksudnya udah makan duluan belum? Oh, belum. Makan duluan dong. Oh, makan dulu. Yang punya makan duluan. Ya udah nih, nih gua makan nih. Kita nggak bisa gitu. Kita coba ya. Enak sih. Biasanya aku taruh minum ya. Baso ini baso. Ya, baso. Iya, ya, sama. Iya, baso. Ada baso Malang kan? Makan dulu. Pengen. Makan deh. Ambil kali ya. Ambil. Ambil. Ambil deh. Ntar kamu dapetnya bihun lagi. Aku suka bihun kok. Bihunnya dikit tapi dikitnya Tuhan aja. Oh, yang tulisannya? Ini yang orang ini. Tadi kakak ngambil sampe gini. Iya, lagian warnanya juga serem loh gitu. Ya! 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 Mati ya, Benya. EXO! EXO! Udah dong. Kamu mau makan, mau minum obat? Oh my god, no way. Kenapa nih, show gue? Udah makan belum? Showroom emang dari kemarin gak sih nge-lag? Iya ya, nge-lag ya? Iya, kita dari kemarin. Iya kan? Tuh showroomnya nge-lag, guys. Showroom itu dimana? Mau aku bikin egg yosal gak? Mau gak deh, mau cobain dong. Kamu sedih gitu, aku bisa. Aji Joy, emang kamu bikin sendiri? Cici kena ngapain bangun, Ci? Kita besok kan kita kegiatan bareng, Jo. Jam berapa sih? Boleh bakso yang ini gak? Pagi-pagi. Yang ini okay. Goreng. Mana goreng ini? Udah, makanan. Enggak. Kok gue mie-nya banyak? Oh, gorengannya enggak? Kok gue mie-nya banyak? Itu yang mie. Oh, yaudah gue ini aja. Apa? Mau gak gorengan? Aku di sini. Iya, aku kok. Cici mau ini gak sawi? Hah? Sawi? Sawi gak? Kamu gak makan? Enggak. Makan sayur aku deh. Enggak mau. Enggak udah sih, kok. Ini kasih-kasih. Sama kalau gak sayur. Aku sama JMT gitu. Sawi gak bakal aku makan. Akhirnya makan siapa? Flora. Flora vegetarian ya. Flora akhirnya yang makan. Flora di mana? Di kamar tinggal. Suka hari ini. Enggak. Itu enggak berkan datang. Hai guys, maaf. Maaf ya guys. Tadi di showroom. Tadi di showroom. Di telepon. Aku suka sana. Di telepon. Tadi mau ngasih mimpin buat apa? Kasih lihat pemandangan lagi jalan-jalan. Bikin iri aja. Oh iya, sering banget ya. Bete banget. Bikin iri ya. Kalau aku ditinggal sendiri di rumah sih. Sendiri, bener-bener. Enggak sih ada mbak. Kalian tetap aja. Suruh JMT nginep lah. Rame. Iya sih, tapi rumah mereka gak jauh. Terus sekarang mereka gak sih. Tapi kita kemarin udah nginep. Nginep yang lama sampai bapak mama kamu pulang. Kasian Adel sendiri di rumah. Udah. Belajar sendiri. Oh enggak, kamu main ke mereka. Iya, gampang. Itu mah gampang. Aku gak bisa tau di rumah sendiri, aku takut. Emang iya? Wah, Ci. Aduh. Tinggal aja baru sih. Males aja gak sih? Males. Itu apa, sumpit? Garpu. Mari kita makan. Selamat makan. Coba rambutku banyak banget tadi, Kak. Saking banyaknya pas dilipet, kayak bisa dilipet jadi roll gitu, Kak. Gak boleh tahu buang rambut di roll. Selamat makan. Itu harus dibakar. Tuh kan bener sih. Tapi kalau foto rambut di sawah. Doa dulu, bentar. Belum muap. Rambut banyak orang tercampur. Emang kenapa rambut? Pasti dijadiin ini tahu, pasti dikumpulin dijadiin kayak gitu. Tak diguna-guna. Diguna-guna loh. Diguna-guna. Ayo kalian. Siapa sih? Tapi kan kalau ditarik tangan rambutnya ini hilang. Tumbal. Tumbal proyek. Masa jadi tumbal? Aja kasih yang nginep rumah model. Kalian kalau mau kembali mana masih muda, Azizi.
sawi meresahkan. 888 apa ini 88? Semangat tuh. Bang, aku kan mau potong rambut kemarin. Tapi rambut aku udah pendek. Ah, orang rambut gue sih. Yang rambut. Gak jadi udah. Gak jadi rambut panjang gue bagus ternyata. Gue belum berpikiran guys. Bagus banget kita. Ini ganti yang baju kemarin. Catherine baju baru, katanya mau dipakai buat ke pantai, aneh banget sumpah. Ya udah kan buat ini buat Jan, ntar buat ke pantai. Gue nggak ngerti sih kenapa gue masuk sana, tahu Senayan meltdown nggak? Tahu. Apa itu? Gue masuk Senayan meltdown. Yang kamu tidur kan? Iya. Terus gue kayak, ya lucu sih, tapi nggak lucu-lucu banget gitu. Gue gak gitu ngerti konsepnya, jadi kayak tolong apa ya, gue bingung gitu. Dadah guys. Kegits? Iya siap, ini aku tahu nih. Dadah semua, thanks you today. Hello girl. Hello girl. Pakai sumpit jari dul. You're in a meme account. I am meme account. My official account is meme account. Ain sih, Pre. Sini, Pre. Kan Cici sayang aku. Aduh, enggak usah deh lu. Repot banget. Ayo dulu. Oh iya, planning gue dia makan di SR. Kan gue sering makan di SR deh guys. Gue sering makan kok. Nah iya, serius. Eh, ada yang dapet Quran. Apa? Alhamdulillah. Sumpah. Ini juga dikasih. Asya dapet Al-Quran. Kamu juga dapet kok. Indah, Kak Indah dapet Al-Quran. Kasih. Mau. Jason gue yang beliin ada. Waduh. Jason mau. Aduh, banyak nih yang nawarin. Aku tuh mau belajar doang, nanti ya sih aku mau belajar Al-Quran, aku mau belajar. Tapi aku harus belajar bahasa Arabnya juga dong. Iya. Bapak gue dulu belajar Al-Quran. Kayak buku ceritanya enggak Al-Quran. Jadi gue dibolehin juga pasti kalau mau seram. Cukup Catherine. Ya kayak baca gitu. Ikro. Mau. Jus sama mau. Aku pengen. Jadi ada satu les. Kayak kalau kamu hafal 3 jus, kamu ini dapat diskon tuh sama papaku. Aku disuruh hafal 3 jus. Ya Allah, Catherine. Dia dapat diskon. Dikira enggak? Sama apa namanya Catherine biar dapat diskon. Buat ayah nah, bapak gue dulu waktu sekolah. Saya sekolahnya di negeri gitu kan. Dulu negeri tuh kayak ada wajib agamanya tuh Islam gitu kan. Ya dia ikutan belajar. Kakak kamu kak, siapa kak Jasmin? Apa aku? Udah gitu dong? Udah gitu doang. Ceritanya. Iya. Dikira masih ada lanjutannya? Enggak ada, enggak ada. Kayak ada lu juga gitu masih. Enggak, lu itu enggak ngelawan. Iya, nah, itu beneran. Nah, dengan si Jason kayak mau lanjutin ngomong. Enggak. Oh, kayak kita tuh diem nunggu gitu kayak apa nih lanjutannya? Iya. Bye. Aku selesai mah. Oh, sebenarnya kan rambut dulu pindah kayak sekalian enggak di apa? Pindah sekalian enggak? Selesai pindah. Enggak sih. Enggak, gua enggak lagi ngelawak. Orang lagi cerita. Yuk, kamu gak boleh, yuk kita. Kita foto ya, tapi foto di rumahnya.
Bapak gue kalau ditanya, kamu pekerjaannya apa? Dia bilangnya petani. Tapi nggak salah sih, karena dia jurusan ini kan, pokoknya jurusan pertanian inilah, IPB. Agrikultur, betul, agrikultur. SKN tuh apa guys? Apa? SKN. Senam. Apa? Senam Sukaria. Senam Sukaria. Senam Sukaria. Ya, aku udah kayak hip hop gitu nggak kak? OWD kurang ngobrol aja. Kita banyak mentok yang online ke kakak, boleh diceramahin nggak? Sekarang nggak kerja di bank, enggak, sekarang dia jadi pembicara di gereja. Oh iya? Emang itu masih ada sih? Kuliah pertanian, jadi pembicara di gereja. Ah, bagus, bagus. Udah kalau makan dikunyah ya. Insya Allah. Makan kunyah lah. Kok tadi ramai, sekarang sepi banget. Udah selesai makannya. Udah langsung bubar ya, Bun. Astrina. Manusia berkumpul dua cara. Adel cita-cita jadi ustazah. Baca nih, baca tuh. Lu aja deh, ini pasti kayak Ima tuh, pasti kan. Astrin. Makan guys, makanannya ini banyak sih tapi minyak, jadi kalau nggak habis ya daripada nanti enak pas biar santuy gak sih kalau nggak habis. Kita nggak makan ininya, nggak buat aku ya. Iya, aku suka apa itu goreng gorengan. Jadi sih kalau makan ininya guys, kalian langsung ih Catherine mah males. Boleh enggak punya Jerry lo? Gimana? Guys, punya Jerry kita taruh. Oh my god. Orangnya kemana? Jerry ini makeup. Ada lapar. No, I know what you're thinking. Don't do that. Ini apa ya? Ini apa? Menurut kamu ini apa? Boleh gak? Aduh merosot banget. Coba pecahin. Ada Adele juga di sini, ada Adele. Never mind, I'll find someone like you. Aja kasih makan pecel lele dulu. Kita makan pecel lele semua enggak sih? Ada Mbak Mawar enggak? Enggak ada lah. Mbak Mawar member JKT. Menu paling sering teater ini. Gua enggak bisa sebut merek soalnya. Oh, kuning merah. Ini kan yang telur mayo. Sama konser itu. Di mangkok-mangkok tuh. Iya. Sama ini yang merah. Oh, iya. Tau kan yang box. Sampai bosen tuh gak sih itu? Iya kan, awal enak sih sebenarnya itu enak. Tapi kan terlalu sering. Keseringan. Jadi kayak. Iya betul. Aku paling demen kalau ini sih. Yang apa? Ben Hock. Oh, kalau itu kan dulu kita. Iya. Itu makanan mewah kita dulu waktu teater. Gitu sih, Kat. Malu kalau baca, kan kalau diulang. Satu ada kak, Sarden. Kak Sarden, nomor dua ada kak Acu.
Sio nomor timnas besok. Sio kak. Apa? Sio kak. Besok. Besok teater guys. Kamu kemarin cuma sambil Valorant. Iya. Kak, ajarin OBS aku dong. Hah? OBS. Gua mau ngajarin lu banyak banget gimana caranya. Harus cara nyambungin ke showroomnya aja dulu. Itu ada kode tinggal di copy sih gampang. Udah download lu. Aku takut ke login kita. Nomor 10 ada Kak Kapten, nomor 11 ada Kak Anima, nomor 12 ada Kak Apa judulnya kita, nomor ada lapar nih. Oke, ajarin aku dong. Ini HP siapa aja ya? Udah download ini belum? Ini HP siapa? Ini HP Jeryl. Ini HP Jeryl. Udah install. Udah. Nanti tinggal di copy berat. Udah sembuh deh belum? Kamu ada webcam? Aduh. Ada. Ya udah. Terus kemarin kamu sambil showroomnya kayak gimana? Gak main aja. Astaga. Mereka ngatain aku blok. Ngakak. Eh main bareng ya? Discord. Bantuin ini deh. Ingat dulu kita pernah main bareng, Ci. Iya. Gue bahkan di dulu Adel tuh kita pernah janjian gitu kan mau main Valorant. Itu awal-awal banget Valorant ada. Iya, kita main. Iya. Bahkan di friendlist gue masih ada tuh Adel yang gue udah lihat enggak pernah online lagi. Dia tahu gitu. Iya, gue lihat teman tapi udah enggak online kayak. Iya, gue kan kadang gue ngecekin friendlist kan, terus gue lihat ini siapa? Oh, Adele. Sedih. Capek gue mainnya. Umpetin HP Cheryl, nanti ya pas last show biar dia gak jadi kredit. Nyariin handphone nih. Apa sih? Pas last show. Ini kenapa sih pada marah-marah loh? Kenapa? Gak tau pada ngomel-ngomel sama new visitor. Ya udah guys, terima kasih buat sudah nemu. Balik lagi. See you show hari ini. Iya, see you show hari ini. Gak ada mana saya di sini. Kabeja orang-orang kita lem pakai lem ini nggak sih, lem korea atau lem ini biar lem tikus. Kenceng mbak, iya lem tikus. Harusnya kayak sih handphonenya kita hilangin, jadi kayak kalau dia pulang besoknya kan kesini lagi. Oh iya, biar nggak tenang kan. Kan. Iya, besok kayak kalau masih nggak ketemu besoknya kesini lagi gitu. Iya benar juga. Jadi nggak tenang. Apa ya, guys? Halo, kok sepi? Lagi pada make up, guys. Tempel pakai nasi. Nelokin nasi. Aku dulu gitu tau. Apa? Apa ya, yang punya gambar? Aku punya gambaran. Pakai HP aja, aku tempelin pakai nasi. Terus mau aku marah-marah soalnya temboknya di kuning. Oh, iyalah, kalau nasi kan kayak keraknya juga gitu. Sih, lu pernah enggak sih ini? Apa sih namanya? Tisu lu basahin. Terus lu lempar ke dinding. Biar apa? Nempel. Terus sampai iya. Ngakak banget Adel. Iseng lu ya. Untung sekarang ada mainan baru, Sugar Glider. Iya. Kalau dia masih ngeleparin tisu basah. Dinginnya gini-gini dulu dong tisu. Iya. Serius. Gila. Banyak banget tahu, sumpah. Terus siapa dimarahin mama enggak? Ya mending. Tapi ya udah. Mau gimana udah terlanjur dilakukan. Aku waktu masih kecil kalau dimarahin enggak pernah merasa bersalah kan? Iyalah namanya juga anak kecil. Kayak aku kesel aja, aku nangis gara-gara aku kesel kayak apa sih salahnya apa gitu. Iya, pasti. Karena kita enggak dijelasin kenapa enggak boleh. Ya kan? Enggak boleh. Kenapa? Apa? Aku enggak boleh. Sampai sekarang lah. Iya, sekarang tapi kita udah lebih ngerti gitu kayak lebih ngerti. Ya buat apa? Cuma kayak pengen denger penjelasannya aja enggak sih? Betul. Hahaha. Besok BD ya, Del. Masih ada BD, RKJ. Ya, Adel enggak bisa bacain surat STS. Emang lu mau bacain surat STS siapa? Siapa STS? Emang masih ada ulang tahun, guys. Kak Kristi. Enggak, dia bilang. Mandi. Ya, Adel enggak bisa bacain surat STS IP tahun depan. Oh. Iya, emang itu enggak bisa. Tapi gue gak kepikiran sih. Soalnya karena Kaib mungkin masih umurnya masih, aku nganggep dia masih kecil sih. Sampai sekarang kayak seumuran Adel dan lain-lain gitu.
Oh my god, thank you so much. Yes. Eh, HP-nya mau diumpetin enggak teh? HP siapa? Biar lu enggak jadi gadget. Biar lu nyariin besok ya, balik lagi. Ini kan Iya, ya, soalnya gue tuh ngerasanya Kak itu kayak masih umur-umur JKT banget gitu loh. Jadi pas dia grade gue kayak sekarang aku mau cari Farid. Dia pernah cerita sih kayak ya. Jadi kayak sedih tapi kayak Ya yang terbaik. JKT banget age. Iya, umur agak yang gak terlalu. Biar gak dimakan. Bakso ya? Kayak ada bakmi bakso Malang sama ada bakmi dia aja. Sedih gak? Sedih lah. Apa yang pecah kali ini? Gue penasaran kan? Ya, dia mau fokus juga. Apa iya. Apa yang pecah? Gua, ah, aku pikir pecah. Gua kadang lupa dia udah kuliah. Iya udah kuliah cuy. Kayak gue ngerasa dia masih sekolah. Ada yang cerium. Iya. Coba Ip. Iya. Kata dia di JKT juga udah lama kan. Kayak berapa? 6 tahun? 7 tahun? 5. Benar-benar 5 tahun ya? 5. 5? 6 gak sih? 6. Dia mau TWN ya? Dari 2015. Iya, mau TWN 6. Iya. Pohon udah 6. Iya. Jadi baru 5 ya? Enggak, aku mau 4 tahun. Udah ditunggu dari 2015. Lah gua mah ini juga fokus kuliah emang. Kira gua kuliah bercanda. Udah lah, saya mana enggak tahu. Iya. Lanjut makeup deh. Pakai ini guys. Minum Del. Iya, sabar guys, sabar loh. Saran Oshi baru Sabi nih. Nih. Tuh di sini ada Adele, ada Jesslyn, ada Katrin. Pilih aja. Ada juga Babe. Mari kita main rank. Saran makan sore di FX. Nanti ayo. Ramen. Capek main. Kalau kemarin main sore malam ya? Aku enggak ada kemarin lagi enggak sih? Aku kemarinnya lagi. Kemarin lagi tuh sore malam. Teh waktu. Wes. Teh waktu. Apa? Oh iya teh waktu. Udah bentar lah. Aduh. Tuh Katrina, ya udah Katrina. Eh tadi ketemu di aduh udah libur belum? Liftnya penuh, liftnya penuh. Katrina sengaja nggak mau masuk ke lift. Emang. Ada isi jam gue. Be aja. Sombong. Oh gitu Kat. Tadi gue mau pergi tangan gue di. Oh sinyal ada dari dulu. Sama kamu doang. Aku pengen nica. Enggak, Kat kamu waktu manja kemana-mana. Enggak. Mana ada manja sama Acel. Kan seumuran cuy. Ini sama Acel. Posesif banget lo Katrin tuh, spesial tuh Kak Iki tuh. Halo. Oh my god, Abu. Kak Iki nih di sini nih, mana sih Ken? Ege. Apa yang mampir-mampir gitu? Jalan-jalan mulu orangnya. Tahu nih, parah. Hah? Aku enggak akan. Ya ajarin Atin baca Al-Qur'an. Astagfirullah. Apa lu lihat-lihat Katrin? Masa kayak bohongan tuh aku di sini. Kalian berharap bisa giniin Ci Eril kan guys? Iya. Ci Eril? Kok Ci Eril? Iya kan ketahuan kan? Udah. Kalo kata gue sih Ci Jesslyn udah gak usah lagi. Gak usah lagi. Ci Jesslyn! Iya, cukup tahu aja gak sih? Cukup tahu aja gak sih? Aku juga pernah kok kayak gitu. Oh iya. Iya pernah di Jesslyn juga. Enggak, pernah. Enggak, bukan sama kamu, ada. Tapi ngerti gak sih rasanya? Iya kan? Emang. Iya kan bukan sama aku, masa kamu menyamakan situasinya? Manusia itu mengecewakan. Kamu jangan dengerin ke ada. Manusia itu penuh kekecewaan. Penuh kekecewaan. Karena aku udah mau punya Ade lagi, kamu harus jaga Ade. Siapa yang mau punya Ade lagi? Gen 10 maksudnya. Oh, gua pikir malu punya Ade lagi. Jadi, Ade, maaf nih. Gua kan kaget. Bedanya malu 20 tahun. Dia belum mati cokot enggak? Kau udah mau punya adik lagi. Kakak harus menjaga adik kakak yang sekarang berarti. Eh, Jesslyn lu punya adik enggak sih? Enggak punya nih adik. Parah banget. Lu anak tunggal? Enggak, ada Koko. Iya, enak banget. Koko lu umur berapa? Iya, punya Koko enak tahu. Emang gitu. Umur 23. Oh, beda 2 tahun. Enggak, umur 24 berarti. Beda 3 tahun. Bener-bener. Lupa, gua lupa. Ya, lu umur berapa? Aku umur 18. Aku mau punya adek tau Cereo. Bohong banget sih. Kak Ib aja ini kan 18. Iya. Ya menurut lu aja gak banget mungkin lah. Itu 21. Gue bisa punya adek nih adek. Adek enak kan punya adek. Enggak. Enggak. Beda adeknya beda ya. Beda.
waktu itu gue bilang ke kakak gue, ih pengen deh punya adek, kira enak. Iya, kan dia yang ngerasain. Tapi kalau anak cowok masih mending, kalau cewek sama-sama cewek. Aduh. Aduh, udah. Perang dunia. Alhamdulillah bang, saya cowok semua. Tapi aku juga nggak punya adik tuh. Ya, mamaku pernah kayak, kamu nggak punya adik, suka kayak berkep adik. Si papa. Aku nggak mau itu punya adik. Berarti kok lu udah baru lulus ini dong? Lulus itu tahun berapa? 23 ya umur 23. Oh, berarti udah 24. Berarti lulus. Aku tarik lagi. Umur 24 weh. Iya. Kan 21. Dah, dadah. Beda 3. Bye. Oh, 24. Oh iya, berarti dia lulusnya udah 2 tahun yang lalu. Iya, ya sih. Iya, betul. Udah kerja sekarang. Ambil apa? Jurusan apa? Teknik mesin. Sama kuliahnya satu. Enggak, beda. Dia kuliahnya di tempat dia ada. Oh. Iya, serius? Berarti yang di itu dong, yang di sono dong. Yang iya, yang di sana. Ciara tertarik sama Kokom. Enggak dulu kata Ciara. Empok Eril. Oke, hey, gaya diprotek deh. Oh, IG-nya cukup gak? Enggak pernah foto lo sama dia. Apa? Pernah foto gak? Enggak. Pernah? Demi apa sih? Enggak pernah deh dulu. Tapi kayak ini enggak kayak deket karena banget gitu enggak? Enggak. Orang jarang ngomong gara-gara jarang ketemu, dia kan kerja. Oh. Terus lu sibuk. Untung saya bungsu. Iya, bungsu. Paling, dia nanti kuliah mau ambil jurusan apa? Kalau ketemu cuma nanya. Ya, kalau ketemu tuh SMA dia kan biasa jemput-jemput gitu. Terus, oh, jemput kayak di teater gitu. Terus gue udah capek kan diajak ngobrol, gue bete, gue marahin dia. Eh bener banget, sumpah bener banget kalau lagi capek gitu diajak ngobrol kayak. Iya, jadi kita jadi enggak dekat. Oh, capek. Dia punya siapa? Lucu deh. Ya, di Joy. Gue cuma nanya kenapa. Gue aja aduh. Ada cantik semangat tuh ya Tani. Jujur aku kayak gak pakai efek sama sekali dulu sih. Matanya gede banget. Ya apa bagus sih. Jangan lupa nonton show SG guys. Sama abang aku aja, abang aku siapin dagang. Astaga Dinda. Dinda astaga. Dinda gak boleh gitu. Satu Indonesia lihat Dinda. Dinda gak boleh gitu. Sabar guys, sabar. SR dari kemarin error. Iya, SR tuh mendengar ya. Kemarin SR tuh kayak backgroundnya putih semua tau. Emang iya? Iya, mungkin mereka lagi meng-set karena iya. Gue sama Ip mau keluar. Habis itu tiba-tiba SR putih, gue sama Ip putih. Ada 4 kakak. Kakak kamu rukun gak sama kamu? Iya yes, saja. Kamu punya apa? Abang tiga, bayangin dia cewek sendiri. Cewek sendiri, anak terakhir. Iya. Dijagain banget sih, gak mungkin kakak lu jahat. Baik, maksudnya? Baik, tapi ya biasa aja. Gak yang kayak deket-deket banget, terus gak yang kayak berantem-berantem gitu. Gak berantem? Iya, enggak. Ya karena dia anak paling bontot, terus cewek. Pasti gak akan diributin. Gak akan diributin, ngerti gak mas gue, tapi kayak gue banget, gue spesial. Enggak lah, biasa aja. Oh, kok kamu dinagain banget gak? Apaan dinagain? Dinagain. Dijagain. Dijagain biasa aja. Pinguin. Oh my. Apa kali ini? Oh, gue tau tiba itu apa. Feeling gue gak enak. Sama. Aku kakak 4 cowok semua. Wow. Wow. Enggak, kamu nge-lag kayak katanya. Enggak, kok udah enggak nge-lag. Oh, enggak. Karisnya sama abangnya ini aja. Sama abangnya Dinda tuh. Pada abangnya pindah agama. Astaga. Oke deh guys. Karena saya sudah. Mari kita awu dia sih. Udah jam 5 mau gi apa CM? Aduh, enggak tahu. Ada nomor 1 nomor 13 deh. 13 ada Kak Kimas, Kak Veronica, Kak Hai Gantung Bingis, Kak CM underscore FX,
Mas Melani, Kak Fidelas, Kak Yangrang, Ramadhani, Kak Indah, Sefer, Mo, HBD. Widih, happy birthday. Kak Ebit, Kawan, Kak Haidir, Kak Andres, Sanda, udah dapet. Nomor satu ada Elisa Per LN. Thank you lah, Elisa Per LN. Aduh, gimana nih? Gift-nya juga ya, makasih buat Kak Fidelas, Kak Faiz, siapa sih? Kak Angra, Kak Misgi, Kak Faiz, siapa sih? Oke, thank you guys buat gift-giftnya juga. Dadah. Bye.